Risa, sarapan yuk. Ini mainan kamu baru semua, banyak lagi. Siapa yang beliin? Kan Kaisa nggak boleh bilang ya, tapi Kaisa juga nggak mau bohong. Kan dosa. Udah deh, mendingan Kaisa diem aja. Kamu ditanya papa kok diem aja? Kan Kaisa lagi main, pa. Ya udah, papa tungguin. Tapi sebentar lagi sarapan ya. Iya, pa. Ya bu. Ya bu. Iya. Jawab lagi. Kalian tuh kerjanya pecus. Lama-lama kalian semua itu cuma makan gaji buta aja dari saya. Kerja semuanya nggak ada yang beres. Kerja aja nggak pecus. Kalian tuh ya cuma bisanya makan tidur. Lama-lama orang ini makin nyebelin. Udah toh, sabar. Tahan dulu. Kita masih butuh duit. Itu ngapain lagi? Hah? Bisik-bisik. Jaga yang benar. Iya, Bu. Siap-siap. Iya, Bu. Gak ada yang beres. Lo harus lihat. Gue ada bukti rekaman CCTV rumah lo. Aisyah tuh gak lalu, Dit. Berarti dia benar. Di dekat jendela kamarnya tuh ada bayangan orang. Berarti memang ada penyusup. Yaudah, sekarang kita coba cek ke jendela. Yuk. Di jendela ini nih, kata Aisyah dia lihat orang. Dim. Ada jejak kaki. Hah? Iya, baru kelihatan. Berarti memang benar ada orang sini. Tapi kok bisa ada orang masuk ke sini? Satpam kan banyak, terus ada CCTV. Tadinya gue juga berpikir kok bisa gitu. Tapi gue emang udah curiga dari awal sama satu orang. Dia itu satpam yang kerja di rumah lo. Dari mana kamu tahu? Karena itu orang mencurigakan dari awal. Gerak-geraknya semua. Makanya gue ikutin sampai dia ke rumahnya. Dan gue menemukan banyak kejanggalan sana. Kamu ke rumahnya? Iya. Tujuan kamu lakukan itu apa? Ya sama seperti lo. Untuk melindungi Aisyah. Jadi Dim, udah ya, please. Gak usah gengsi-gengsian. Ya, karena gue ngelakuin ini semua untuk melindungi Aisyah. Gak ada pikiran gue untuk ngerebut. Atau lo mau sekarang kita ke rumah satpam itu? Boleh. Ayo. Mana nih, Bang?
Eh, itu ada cewek cakep tuh. Wih, ada cewek cakep. Kemana, Dek? Iya, nih. Kemana, Dek? Kemana? Ada cewek cakep. Hah? Deng, tunggu dia. Eh, kejar, Ray. Harusnya kamu udah di rumah sakit jiwa atau di kuburan. Dia? Ya. Ibu ngapain di sini? Tadi Mama mau lihat Arjuna dan Fadil. Terus tahu-tahu Mama dengar suara kamu teriak-teriak. Ya, Mama mau bangunin kamu. Mama kesini karena Mama penasaran. Takutnya kamu kumat lagi. Karena kamu kan lagi stres. Ternyata beneran kamu stres, teriak-teriak. Seram ya. Seram tinggal serumah sama orang stres. Aku tadi justru itu nyelamatin aku. Esa, bangun Esa, bangun. Kenapa pria tadi malah nyuruh aku bangun? Tapi seandainya kalau aku gak bangun, aku gak tahu apa yang terjadi. Aku sama Bulidia mau ngapain? Apa ya Bulidia sejahat itu? Atau jangan-jangan semua yang terjadi ini ada sangkut pautnya sama Bulidia? Dems, beberapa hari ini gue sama Akbar ngawasin rumah itu. Dan kita temuin banyak hal-hal aneh di sana. Maksud kamu? Kita dengar suara-suara aneh, terus Akbar lihat ada sosok perempuan yang kayak lagi dalam penyamaran. Dan katanya itu sosoknya mirip Bianca. Serius kamu? Iya. Mendingan sekarang kita masuk ke sana. Karena gue yakin banget ada yang gak beres di sana.